warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya, selamat pagi. Hari ini bengkel motor gaib seperti biasanya dapat bongkaran motor Vario kali ini ya. Ini sang helper Mr. Muja lagi bersihkan filter udara ya. Seperti biasa masih dijual murah Mr. Muja ya. Biar cepat laris manis, biar cepat nikah ya. Soalnya teman-temannya itu udah pada terpendam di pemakaman umum, cuma dia belum nikah sendiri. Motornya ini ya sahabat mesin ya, milik warga Tritunggal yang mengeluhkan motornya keluar penampakan asap hitam. Ya ternyata tadi sudah dibongkar, video bongkarnya nggak saya buat ya. Jadi langsung ke tutorial saja. Ya bukan tutorial lah, laporan ya kerusakan. Jadi tadi saya lihat ini ring pistonnya sudah parah banget. Tuh ya. Ini piston itu sudah tertembus oli ya, jadi nggak bagus, keranya sudah numpuk, pennya sudah tidak bisa dilepas sahabat mesin ya. Ini biaya kurang lebih ya 500 ribuan ya, 500 ribuan sampai maksimal ya 550 lah ya. Ya tergantung bengkel kan beda-beda, cuman itu under deal asli ya, udah asli. Jadi kalau ada yang bilang bongkar Vario nyampe habis banyak untuk ring shaker sama klep, bohong ya, hoax itu, tidak bisa ditolerir ya. Jadi murah under deal-nya gitu. Jadi kalau belanja kayak gini nanti di toko under deal ya, namanya mekanik ya biasanya dapat fee ya. Ya memayukan, memayukan itu menjualkan ya. Menjualkan barang, produk biasanya dari toko itu sebagai ucapan terima kasih, bengkel tuh bisa dapat potongan sedikit-sedikit. Nah, lumayan lah buat beli-beli bensin sama rokok kayak gitu. Makanya murah sekali. Monggo sahabat mesin kalau yang mau tanya-tanya langsung ke kolom komentar ya. Habis ini saya mau ngolterkan ke Rembang seperti biasa di Mulia ya, kolterannya bagus, mulus, halus ya, dan hasilnya biasanya sudah pasti bagus ya gitu. Jadi untuk kelanjutan pemasangan paling besok, cuman untuk fullnya di skip-skip saja ya, jadi biar nggak ngabis ke durasi. Terima kasih juga buat sahabat mesin yang sudah ngikuti channel Bengkel Gaib ya. Jadi ada lagi yang tanya, mas tutorialnya kok nggak lengkap banget, gimana ya? Nah ya, sebenarnya channel Bengkel Motor Gaib itu dibuat sebenarnya loh ya, bukan buat tutorial mesin. Soalnya kalau buat video tutorial mesin dari nol sampai selesai itu habis jam-jaman kayak gitu. Makanya hanya sekedar dibuat video-video buat laporan ketika si pemilik motor itu memiliki kendala di motor. Ya sebagai laporan sajalah. Eh motornya saya ganti apanya, dalemannya kayak gimana, takutnya ada yang tanya harganya berapa. Sharing-sharing lah ya, sharing. Jadi nggak ada adu argumen tentang mas, oh di sana gini, di sana gini, ya bebas monggo. Jadi monggo sharing gitu. Buat yang suka channel saya, alhamdulillah, terima kasih. Kalau yang nggak suka ya saya sarankan ya pergi saja ke neraka sejauh mungkin ya. Soalnya channel ini bukan buat debat kusir, tapi untuk sharing-sharing pengalaman sekaligus laporan bagi si pemilik motor. Oke, semoga bermanfaat ya. Habis ini saya mau buka klep ya, selamat menikmati lagu-lagu metal ya, asli dari band saya sendiri, tapi ini instrumental ya. Soalnya vokalis yang baru Babis ini melahirkan, jadi belum sempat rekaman. Oke, semoga bermanfaat ya. Salam mesin. Sahabat mesin ya, terlihat di kamera ya. Nah, ini keraknya full. Tadi yang saya tunjukkan pakai openg, full banget ini keraknya, wah luar biasa ya. Jadi ini tadi klepnya tipis banget, plastik semua ya. Nanti mau saya ganti aja murah ya. Ini juga wah kerak ya, luar biasa. Ini jalur air radiator loh. Ini jadi tadi pas dibongkar itu air radiator ternyata nggak masuk ke dalam sini. Jadi hanya angin-angin saja. Jadi ngandel ke sirkulasi oli mesin untuk mendinginkan. Sedangkan radiatornya tidak berfungsi sama sekali, tidak masuk mesin. Makanya nanti mau saya lihat juga di radiatornya mungkin ada yang buntu kayak gitu. Jadi ini sharing pengalaman ya sahabat mesin. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo, yang mau masih masukkan juga silakan loh ya. Boleh, di channel saya itu bebas, yang penting selama tidak berkata ngasar, soalnya percuma nanti saya hapus. Ya semoga bermanfaat ya. Jangan lupa pada ngopi loh ya sahabat mesin ya. Kalau
main-main ke wilayah Rembang, ke arah Lasem ya mampir. Kalau dari arah Kulon, arah Semarang itu kiri jalan. Kalau dari arah Metan, dari arah Surabaya ya kanan jalan. Oke. Okay.